Teman-teman semua dari Sabang sampai Merauke, selamat datang di channel YouTube Matematika TV. Hari ini kita akan membahas soal prediksi UTBK SBMPTN tahun 2022, materi tentang barisan dan deret geometri. Oke, ini dia soalnya. Diketahui akar-akar persamaan kuadrat X pangkat 2 min B pangkat 2 X plus C sama dengan 0, adalah Q dan 3Q, dengan Q lebih besar dari 0. Jika tiga suku terdiri dari 1, B, dan C-4 membentuk barisan geometri, maka nilai dari min B pangkat 2 plus C per Q sama dengan titik-titik-titik. Oke, jumlah akar-akar persamaan kuadrat sama dengan min B pangkat 2 per 1 sama dengan Q plus 3Q. B pangkat 2 sama dengan 4Q. Kemudian hasil kali akar-akar persamaan kuadrat sama dengan C per 1 sama dengan Q kali 3Q. C sama dengan 3Q pangkat 2. Dari soal di atas diketahui tiga suku terdiri dari 1, B, dan C-4 membentuk barisan geometri. Maka diperoleh suku pertama U1 sama dengan 1, suku kedua U2 sama dengan B, suku ketiga U3 sama dengan C-4. Rasio barisan geometri R sama dengan UN per UN min 1. Maka, rasio R sama dengan U2 per U1 sama dengan U3 per U2. U2 per U1 sama dengan B per 1 sama dengan U3 per U2 sama dengan C min 4 per B. Dikali silang menjadi B pangkat 2 sama dengan C min 4. B pangkat 2 sama dengan 4Q sama dengan C sama dengan 3Q pangkat 2 min 4. 3Q pangkat 2 min 4Q min 4 sama dengan 0. Difaktorkan menjadi buka kurung 3Q plus 2 tutup kurung, buka kurung, Q min 2 tutup kurung sama dengan 0. Q1 sama dengan min 2 per 3, Q2 sama dengan 2. Syarat Q lebih besar dari 0, maka kita ambil Q2 sama dengan 2. B pangkat 2 sama dengan 4Q, sama dengan 4 kali 2 sama dengan 8. Kemudian C sama dengan 3Q pangkat 2 sama dengan 3 kali 2 pangkat 2 sama dengan 3 kali 4. C sama dengan 12. Maka nilai dari min B pangkat 2 plus C per Q sama dengan min 8 plus 12 per 2. Sama dengan 4 per 2 sama dengan 2. Ini dia jawabannya. Jawabannya adalah yang E, 2. Oke, sekian pembahasan soal prediksi UTBK SBMPTN tahun 2022, materi tentang barisan dan deret geometri untuk hari ini. Oke, terima kasih sudah menonton video kita di Matematika TV. Kalau ada pertanyaan, follow akun media sosial Matematika TV berikut. Sukses selalu ya!